infanteri angkatan bersenjata Rusia memang tidak pernah lelah dalam mengirim serangan ke arah musuhnya. Baru-baru ini prajurit Vladimir Putin itu terlihat melancarkan serangan udara terbarunya ke titik penting tentara Ukraina. Momen tersebut direkam dengan jelas dalam sebuah video yang ramai beredar di Telegram pada Sabtu 24 Februari 2024. Tak peduli siang maupun malam hari, kelompok militer Rusia siap menggempur posisi pasukan Zelensky. Tampak bagaimana serangan udara Rusia dengan bom FAB di wilayah Kherson dan dekat Marinka. Hasilnya, ledakan besar terjadi dan memicu kepulan asap yang tebal. Diketahui insiden besar ini masuk ke dalam daftar kerugian panjang yang diterima Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama invasi berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.